Alhamdulillah pada sore ini kita dari tim alumni SMA angkatan 2002 akan menyalurkan beberapa donasi yang ada di Desa Kajulangko. Dan hari ini saya bersama alumni, yang pertama saya sendiri, nama saya ya, dan ini teman-teman saya. Halo, ini Kak Hesti. Ibu Obek. Ibu. Ibu Obek. Ibu. Ibu Obek. Ibu. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke lokasi, tepatnya di Desa Kajulangko. Oke, kita ke depan. Tulis itu. Karen jalan, no punya auto kan, mini bis, no punya lantaran mik, tapi itu isu, kayak sama, lari, kayak pun, eh, no berdua tu, bis bis kan iya lah, tapi ya aku harus pikir. Kita saksikan saat ini ada beberapa bagian yang terbagi dari ada keras, supermu, dan juga disco. Dan perkenalkan ini senior saya, Bung Ewin. Halo Ewin. Dewan nikmat
Tapi kalau saya pegang begini tidak merasa? Tidak merasa. Tidak pernah memang jatuh tak dulu atau gimana? Tidak tahu, sudah itu belum tanya kalau pernah jatuh. Apa biasa itu kalau orang tidak apa mati bagian bawah begini biasa pernah jatuh. Jadi tulang belakang yang ada patah tapi bisa dengan lebihan. Hanya lumpur. Pernah dirongsing di tulang tulang di tulang belakang itu? Iya bagus. Iya bagus. Dua kali saya diangkut. Enam kali saya diterapi. Ciptakan manusia. Pernah dirawat, pernah di rumah sakit. Dua minggu. Di ruang aman. Kau bagian saya. Yang hanya ini rumahnya siapa? Ya, ini rumahnya siapa? Ibu. Rumah sendiri. Berapa anak, Bu? Mati sebuah hal pasti, doaku dan harapan akhir dalam kebaikan. Ya Allah, halo. Sini. Sakit bukan tambah kalau patah. Gimana Nuril? Sarah, kalau seorang mudah-mudahan apa yang kita beri mendapat
berkah bagi kita semua dan juga keluarga yang mendapat apa namanya dipantapkan oleh Allah, dan semoga sakitnya tetap di positif.